pagi gue lagi di Taiwan Airport di Taipei. Ini mau terbang balik ke Jakarta. Bentar lagi berangkat, kayak setengah jam lagi boarding. Ini akan kayak kemarin 5 jam perjalanan dan naik EVA Air lagi. Ini kayak perusahaan pemerintah Taiwan. Dari 5 hari ini banyak banget yang gue dapat. Yang gue akan bawa pulang, gue pengen balik lagi karena ya, bukan hanya banyak yang pelajari tapi banyak yang sebenarnya yang bisa dieksplor di sini yang berhubungan dengan kerjasama. Masih banyak banget ini marketnya, oke. Market Indonesia juga oke, jadi bisa exchange company, exchange ya apa aja. Capek banget karena tadi malam selesai jam 1.30. Acaranya sih selesai jam 11.30, terus habis itu ada after party sampai jam 1.30. Cuman gue cabut jam 12.30 karena harus packing. Terus ya gitu pulang, ke hotel, packing, bla bla bla. Dan tadi jam 6 gue dijemput, langsung berangkat ke sini. Tadi rame banget di sana, di airport. Kenapa gue gak tau, kayaknya minggu pagi terus pada pergi, gak tau pada ke Cina, pada ke Hongkong, I don't know. Sekarang gue ke Jakarta, terus gue gak pulang ke Bandung. Jadi dari Jakarta ini, nyampe Jakarta gue tinggal di hotel, anak dan istri gue di sana. Jadi stay di situ 3 hari, terus terbang ke Prancis tanggal 28 pagi. So yeah, another trip, another fun, another work to do. Selamat pagi dari Jakarta. Gue lagi dengan anak istri liburan di Hotel Butut. Sekarang mau sarapan. Mau sarapan dulu. Terus nemenin si berkulim berenang. Wah, tempat sarapan keren juga. Pun mau Hotel Butut. Wah, sarapannya keren. Oh, nice. Ya, sitting di keren juga tempatnya, nice. Ntar gue shoot dulu. Gue lagi di Kemang, lagi jalan kaki ke arah apa namanya, Swiss Bell Hotel Kemang. Gue mau ketemu temen lama namanya Jeremy Walah. Dia salah satu scholar yang membuat riset dan mendokumentasikan musik independen di Indonesia tahun 90-an. Terakhir gue ketemu dia tahun 97. Jadi dia abis itu pernah kesini lagi tapi nggak bisa ketemu karena gue waktu itu gue di Bali, terus entahlah gimana, pokoknya nggak jadi ketemu aja. Nah ini gue mau ketemu dia, terakhir kesini kalau nggak salah 2007 atau 2008 gitu, jadi 10 tahun yang lalu. Nah ini baru sekarang lagi kesini, makanya gue paksain ini ketemu di antara dua perjalanan gue yang jauh-jauh. Gue paksain ketemu si Jeremy. Ini dalam suasana lebaran, jadi jalanan sepi Jakarta. Kemarin saya lihat di sosial media beberapa teman ngomong lumayan di tempat-tempat lain sih agak ada, masih ada tempat macet gitu, tapi ini di Kemang sih sepi banget. Okay, see you later, cheese.